Si jago merah melalap sebuah rumah yang berada di Jalan Anggrek, Lorong Sri Rezeki 1, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, Kamis tanggal 7 September tahun 2023 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang diperoleh rumah yang hangus terbakar milik Purwantoro alias Eko, 40. Api pertama kali dilihat oleh seorang warga bernama Putu, 35, warga sekitar lokasi yang hendak keluar dari rumah. Dugaan sementara penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Api diduga akibat korsleting listrik yang menjadi penyebab kebakaran tersebut, ujar Kapolsek Sako Kompol Sulis Pujiono SH. Kapolsek mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian penghuni sedang tidur tapi selamat setelah dibangunkan warga. Api berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian oleh damkar, tutup Kapolsek.